Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni kita episod yang ke-30. 32. 33 ke 32? Tadi 31. Oh, tadi ya. Oh, okey. 32 kan? Okey, yeah. Episod ke-32 dalam program eksklusif at Profima. Yeah. Hari ini kita bersama dengan Biro Kebajikan Profima, orang yang mengambil berat dan juga mengambil tahu, menguruskan, merencanakan aktiviti-aktiviti dan juga segala yang berkaitan tentang kebajikan kru-kru filem Malaysia khususnya. Dan biro ini ada 3 orang. Seorang kita punya Datin Intan kita, kemudian Cik Zaidi kita atau Cik Botak PM kita, dan seorang lagi Mr. Chela Durai. So ada tiga orang lah. Sebenarnya apa yang akan dibuat dan telah dibuat oleh Biro Kebajikan ni? Cik Botak lah start dulu. Boleh Cik Botak? Ya. Kita bagilah yang apa? Kita main Latin lah cakap. Sama je kan? Okey. Yang terbaru yang kita buat tu masa bulan puasa lah. Ya. Okay. Kita pernah pergi ke rumah kita kru. Okay. Pertama rumah Encik Amran Bear dan kedua rumah apa Encik Hassan Jaafar. Dan kita akan buat lawatan juga kepada rumah-rumah yang lain, sebab apa, kita dapat ramai kru-kru kita yang apa kurang sehat, yang tak boleh bekerja kan. Jadi kita pun ambil penempatan untuk kita nak apa mencari apa orang kata dana untuk mereka-mereka yang apa yang dalam kesusahan ni kan. So dengan tu kita Biro Kebajikan apa orang kata ingin apa mengambil kesempatan lah untuk nak apa nak mewawarkan kepada apa rakan-rakan di luar sana yang sekiranya ingin membantu kita punya apa Biro Kebajikan. So dengan ini kita dapatlah juga membantu kawan-kawan kita yang lain. Betul. Dan juga kita pun ada rancangan lain untuk apa untuk kita membantu apa kita punya pekerja-pekerja di belakang tabir ni dan juga kuru-kuru kita yang sakit. Dan kita serahkan juga kepada apa Cik Botak. Okey, assalamualaikum semua. Assalam. Okey, Tuan Presiden, kebetulan Tuan Presiden ada kat sini, Shima ada kat sini. So ni apa yang saya pandang dan juga dan apa yang kita patut ambil iktibar daripada apa yang dah jadi. Dan apa yang dah jadi sebelum ni, yang terbaru kawan kita seorang director kita Shah yang kita pergi melawat tadi. Wan Shah kebetulan masa tu ketika kejadian tu ada 6 orang. Betul. So 6 orang, seorang director dan 4 orang lagi kita main crew. So 4 orang kita main crew ni tak aktif dia punya perkeso dan juga ahli. Dia ahli, bila ahli ni maknanya automatik lah perkeso tak ada. Nasib baik Shah ni ada ahli dan juga ahli dia perkeso. Pun baru sahaja renewkan dia punya perkeso. Okey, tu kebaikan dia. Dan kebetulan bila benda ni jadi, kita dengarlah apa dia punya tidak balas apa yang dia dapat. Dan alhamdulillah ada juga tindakan daripada perkeso dan benda ni dalam in progress lah kot. So dekat sini bagi saya pihak kru dan pihak kita Profima kena ambil tauladan. Dan benda ni kita dah nampak dah, bila berlaku apa benda kita pun sendiri tak mampu nak bantu. Pasal kalau kita tak ada kewangan yang kukuh, begitu juga dengan kita kat persatuan ni. Bila kita kat persatuan ni tabung kita ni, bila kita bersebut cakap tabung ni, saya pun rasa sedih lah juga. Pasal bila kemalangan kru itu, bukan cerita kemalangan, bila cerita tentang sakit lah, bila tentang sakit je ni, orang akan refer balik kepada Profima. Kita ahli Profima, kita ni pun tak berduit untuk kita nak bantu kepada kepada kru kita. Macam kita ni yang duduk dekat posisi ni kebajikan ni, kita rasa sebersalah. Kita terak
kita nak bagi bantu tapi kita pun tak berkemampuan. Kita nak gunakan duit tabung, duit tabung kita pun kosong, tak cukup. Jadi dekat sini saya cadangkan, saya cadangkan dan saya dah bercakap juga ke beberapa, dengan beberapa orang HOD kita yang yang ada. Dan bila diorang nampak peningkatan bila di apa Prof. Imah ambil alih tahun lepas, so benda ni peningkatan apa yang Prof. Imah buat daripada segi kebajikan, daripada segi servis yang mana kita dah buat ni, kru pun dah nampak, HOD pun dah nampak. Maknanya contoh, saya bagi contoh satu tuan. Sekarang ni kita kena bayar duit kad dengan duit ahli kita selama setahun RM40, duit ahli kad RM10, RM50. Kita bayar duit sokso RM49, pasal RM46 kata dah RM50 juga, maknanya RM100. Okey, kalau pihak ahli-ahli Prof. Imah ni, saya cakap benda ni penting, kalau kita sediakan lagi extra RM50 untuk tabung. Ini pun RM50 ni kita bayar setahun sekali juga macam kita kad. Maknanya kita bayar kad 100 campur RM50 duit kebajikan, RM50 ni adalah duit tabung untuk kita membantu kru-kru kita. Betul? Yang bantu kru-kru kita yang mana sakit, yang mana perlu. Kan? Kan dulu katakanlah sumbangan ni RM10 seorang pun, kalau kita 1,000 orang ahli dah berapa, banyak dah duit tabung kita RM10,000. Tapi RM10,000 kawan kita seorang sakit, kita dah mampulah nak bagi kawan kita RM300, RM200. Jadi benda-benda ni bagi saya tak ada nilainya. RM50 ni untuk kita membantu rakan-rakan kita. Dan satu hari besok kita sakit, duit ni jugalah yang kita akan dapat kepada rakan-rakan kita. Dan dekat sini hairat kematian, dekat sokso pun dia akan bagi duit hairat kematian. Tapi kita mati, dapatlah kepada keluarga kita RM1,500, kalau tak silap saya. Dan dekat sini kalau kawan-kawan kita bagi RM50, kita sediakan juga duit RM50 tadi. Dan duit RM50 tu kita bagi kepada yang meninggal tadi. Kata meninggal sekarang ni, kru kita duduk orang Kedah, meninggal di Kuala Lumpur. Bila meninggal di Kuala Lumpur, ketika di set, kita bawa dia pergi ke hospital. Dan bila kita pergi ke hospital, maknanya kita kena sediakan van jenazah. Kita kena sediakan duit kapan. Jadi kita di sini akan berhubung dengan keluarga dia. Makcik duduk kat sana diam-diam. Kat sini kita selesaikan. Bila kita selesaikan tadi dengan duit sumbangan kita yang RM50 tadi, kita dah ada RM1,500. So RM1,500 ni kita bagi kepada orang yang menguruskan. Katalah menguruskan benda ni kos dia RM1,500 juga, sampai ke kampung. Kita hantar jenazah ni sampai ke kampung. Betul tak bang? So misal kata 1,500 urusan jenazah ni dapat penajaan daripada van-van jenazah yang ada di kawasan kita. Kan? So RM1,500 tadi ni kita bagi kepada keluarga. Besok sok-sok bagi lagi RM1,500 kepada keluarga. Saya rasa pihak-pihak kru kita, HOD kita, company kita kan, yang kita bekerja, saya rasa benda tu tak ada masalah. Dan benda ni macam kita pun cakap, kita ni nama je Prof. Imah, tapi kalau tabung kita pun kita tak boleh penuhkan, macam mana kita nak membantu rakan-rakan kita? Walau bukan saya personal, tapi persatuan saya membantu kawan-kawan saya yang memerlukan ni tadi. Jadi saya syorkan kepada kawan-kawan saya, kita masukkan dalam minit mesyuarat dan kita fahamkan kepada kru kita. Dan contohnya sekarang ni kru-kru yang mana datang bayar duit apa ahli, bayar duit sosok, dan pegawai kita maklumkan juga, maknanya ni duit tabung hairat kematian, wajib kau bayar supaya kita boleh gunakan sumbangan ni tadi kepada rakan-rakan yang lain. Kita berapa orang setakat ini yang melaporkan yang memerlukan bantuan untuk tahun 2023? Anggaran. Ada berapa orang? Anggaran untuk macam mana? Untuk memerlukan yang bantuan. Yang orang yang memerlukan bantuan yang report pada Prof. Imah. Oh banyak. Dalam 50-60 orang? Ada ke? Lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Maknanya tak sampai 100 lah. Tak sampai 100 tapi lebih. Kalau betul kalau tak sampai. Sehingga kalau katalah 100. Betul. 100 kalau kita bagi sekali sumbangan berapa kak? 200 kalau 100 orang dah berapa ribu bang. Tapi bukanlah kata kita ni tak mampu, memang kita tak mampu, memang tak mampu lagi. Jadi duit tabung ni kita ni yang kita collect RM50 ni, sekurang-kurangnya kita ada lagi untuk kita buat pembayaran. Ahli
Yang yang bekerja dalam industri ni saya rasa beribu dah orang. Beribu. Tapi yang aktif membayar ni katalah 800 orang ke 1000 orang. Kalau 1000 orang kali RM50 dah berapa kak? Banyak tu. Sekurang-kurangnya kita boleh lah pusingan untuk kita menampung bayar beli kebajikan membantu kawan-kawan kita ni. Saya nak beritahu jawatankuasa ni walaupun dia bertanggungjawab dalam kebajikan tapi dia tidaklah melibatkan KWSP dan Pekeso untuk pengurusan sebab urusan KWSP dan Pekeso tu dia terlalu detail lah. Maksudnya biro ini menguruskan dari segi yang tentang kematian, kecederaan, sakit apa semua itulah. Dan memang sentiasa aktif. Kalau kita dengar apa semua, sentiasa aktif lah. Sebenarnya macam mana mula-mula, macam mana dia punya SOP, prosedur dia. Maksudnya bukanlah orang sakit tu sendiri yang report. Kalau dia ahli, siapa-siapa pun boleh report. Kawan-kawan kita yang terdekat lah. Kawan-kawan kita sekeliling yang terdekat. Dan tabung ni bukan tabung macam sok-sok tu. Sok-sok tu adalah benda yang kita kena bersurat. Ini orang panggil tabung kecemasan. Tabung kecemasan yang ada dekat kita ni. Okay, kita punya tabung, tabung kita, tabung Profima ni pun minta maaf cakap lah. Kita datang bayar duit ahli pun tak ada siapa yang nak sumbangkan. Jadi kita lah bukanlah kita ni nak minta sedekah. Tapi sekurang-kurangnya ada baki tolak ni, kita tolak lah. Sebab duit yang mana kita masukkan dalam tabung ni adalah tabung kecemasan yang kita perlukan. Kecemasan ni bukanlah kita nak pergi beli mesin photostat ni, nak beli kertas, bukan. Tapi itu kita dah ada bajet yang kita ada. Ini tabung kecemasan kita. Kita ada punya account untuk kebajikan kan. Macam mana biro kebajikan ni menguruskan dari segi penderma-penderma? Kemana perginya apa semua? Kepada penderma ni, wang-wang anda atau sumbangan anda tu akan dimasukkan dalam satu bank, bank Islam. Kami menggunakan bank Islam ni sebagai tempat sumbangan akan dimasukkan dalam bank Islam. Maksudnya dia tak campur dengan pentadbiran. Dia tidak bercampur dengan pentadbiran. So kita tahu, setiap tahun, setiap bulan bila kita tengok dia penyata tu, kita tahu berapa jumlah kutipan untuk sumbangan. Jadi melalui itu, dan kita bila sumbangan tu kita keluarkan melalui duit daripada bank tersebut. Kita tak masuk daripada dengan bank-bank apa kutipan keahlian ke tidak. Saya dengar hari ni ada mesyuarat tentang biro kebajikan. Apa dia punya isi-isi mesyuarat dan ketetapan yang telah dibuat? Ada sedikit nak beritahu. Pertamanya tentu saja kita ada 8 perancangan yang kita bincangkan dan kita insyaAllah kita akan realisasikannya di bawah biro yang kebajikan yang ditelajui oleh rakan-rakan kita berdua ni, rakan-rakan kita ni. Salah satunya adalah pertamanya kita akan announcekan kita punya tabung kebajikan. Kita akan lancarkan tabung kebajikan kita. Lepas tu keduanya kita akan kerjasama dengan kita punya ahli juga kulat. Dia akan drawkan, dia akan lukis. Lepas tu kita akan mencari dana untuk tabung kebajikan juga. Lepas tu kita ada lagi kita ada booth dekat Apam Point. InsyaAllah ini boleh bawa cadangan. InsyaAllah kita akan buatkan. Kita akan realisasikan. Lagi apa Kak Intan? Saya pun macam nak kata setuju pun dia juga. Maknanya sekarang ni pasal kita memang ketandusan kewangan untuk tabung kecemasan kita ni. Dan kita perlukan duit ni untuk membantu kru-kru kita sekarang ni. Lebih kurang ada berapa orang yang memerlukan duit kita? 100 orang kan? Satu. Dan lepas raya ni memang ramai pun yang sakit pun. Dia bukan sakit apa tau. Mas pun sakit daripada segi kewangan juga. Tadi bila kita punya pembincangan tu ada juga yang mengatakan, apa kata bang kalau kita bawa tabung ni pergi ke lokasi? Memang kita pun ada buat tinjauan ke lokasi untuk kita tengok kru-kru kita bekerja. Dalam masa yang sama kita bawa tabung sumbangan ni, bukan kita datang nak minta sedekah, tapi kita minta keikhlasan kawan-kawan kita untuk membantu membagi apa sumbangan untuk kita
ke tabung kebajikan kita ni. Betul tak? Saya rasa pun saya berminat juga benda tu. Okay. Betul. Maknanya sebenarnya tadi saya yang saya tengok tadi kita ada banyak, ada 8 cadangan untuk kita penuhkan tabung yang akan kita lancarkan kejap lagi lah. Tabung kebajikan kru filem Malaysia. Dia punya, jadi kegunaan tabung tu sudah tentulah akan diberi balik kepada kru-kru yang memerlukan lah. Saya nak tanya, bagaimana pemilihan kepada kru yang betul-betul layak mendapat derma atau sumbangan? So macam mana pemilihan daripada jawatankuasa? Macam mana dia? Dia bagi saya pertama, pertamanya dia kena ahli, kena aktif profima. Tapi dalam masa sama kita ada rasa apa, simpati. Ada jugalah kita dengan tu kita kadang kita ketepikan juga kan kriteria dan ialah macam-macam apa yang kita dapat tahu ada seorang makeup artist kita yang dah lama dah tak bekerja dah bertahun ni sebabkan brain tumor, kemudian ada sampingan lagi sakit kan, dah tak boleh buat kerja. Jadi dengan cara gitulah kita boleh bantu dia lah. Kita memang 100% kita percaya yang dia memang tak boleh buat kerja dah. Sebab sentiasa masuk hospital, keluar masuk, keluar masuk. Dengan cara itulah pemilihan yang kita akan tengok pada apa, mereka-mereka yang sakit lah. Macam yang terbaru ni macam Amran Abdullah pun sama, stroke dah tak boleh bercakap apa semua. Dengan cara-cara ni lah kita akan cari apa untuk dibantu pada mereka-mereka ni lah. Saya tengok jawatankuasa ni dia memang ada grup dia. Jadi bila ada aduan apa semua, dia bukan keputusan seorang. Sebab dia keputusan beramai dan juga mereka melihat betul tak betul boleh diberikan bantuan. Tapi pada kita lah, walaupun report tu datang, ahli kita tak berbayar, ahli ni tak hidup, tapi takkan kita tak nak bantu. Kita kenal dia, kita tahu dia, oh dia kru, dia budak kru kita. Eh, kita kena bantu Intan. Tapi macam kita cakap tadi, kalau kata saya nak bagi dia RM500, saya rasa pun tak fair juga. Pasal dia pun tak bayar duit ahli. Tak bayar. Tapi dia, kalau saya tak bagi, dia kawan. Kita tak, kita ni manusia. Sebab kita nak bagi. Bila dia bekerja, dia berbayar juga. Tapi dia sebab dah sakit, dia tak boleh nak bayar. So kita pun fikir dengan cara macam tu lah untuk nak bantu. Jadi dekat sini, kalau kita ada tabung kecemasan ni tadi, ahli ke tak ahli ke, sedikit sebanyak tu pun kita bagilah juga, kita bantu. Nah kan, jadi itu saya cakap tadi, nanti bila kita pergi buat tour ke lokasi-lokasi ni, bukan kami datang untuk nak minta sedekah, tapi kami datang untuk mengisi tabung kecemasan kepada kita punya kawan-kawan yang lain ni. Mintalah kerjasama tu. Betul. Dan satu lagi, saya minta pihak Profima ambil berat, kita masukkan dalam kita punya minit mesyuarat untuk kita ketengahkan balik yang apa yang saya cakap tadi tu. Maknanya tabung RM50 tadi ni. Ahli, semua ahli bayar RM50 setiap kali renew kita punya so-so, kita punya kad ni. Kena bawa dalam kita punya jawatankuasa bulanan lah. Cumanya daripada saya sekretariat, apa yang boleh kita buat adalah kita ingin bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan seperti Baitulmal, lepas tu Jabatan Agama, whatever semua yang kita boleh bantu secara mengambil beberapa nama ni yang sakit ni atau yang perlu atau daif whatever semuanya, kita kumpulkan nama ni, kemudian kita berikan nama ni kepada Baitulmal ke untuk mereka bantu. At least ada setiap bulan. Sebab apa? Profima tak boleh nak bantu every month. Kita sekali rawatan kita boleh bagi. Orang yang sama kita tak boleh bantu setiap bulan kan. Jadi kita perlu kat agensi-agensi ni. InsyaAllah. Okey, bagi sekretariat dan biro juga, kebajikan akan busa ke arah tu. Ya, betul. Ada kata-kata akhir atau kesimpulan lah daripada Cik Botak? Saya macam saya cakap tadi, saya memang mengharap sangat untuk duit tabung kecemasan ni, pasal kita pun memang dalam keadaan cemas lah sekarang ni. Be honest, pasal macam kita cakap ni, lepas-lepas raya ni banyak kawan-kawan kita yang dah sakit, kawan-kawan kita yang dah berusia, yang dah orang kata tak sekuat dulu dah. Saya pun kebetulan baru ni saya pergi majlis buka puasa rental house baru ni. Dan tu saya dapat bertemu juga dengan kru-kru yang dah lama otai-otai ni. Diorang pun yalah kita ni walaupun macam mana pun kita tetap dalam belakang tabir kita ni. Kita masih kuat nak bekerja, tapi kederat kita dah tak macam dulu. Dan kita pun datang hanya bertanya khabar, abang sihat, abang akak sihat, semua okey. Tapi walaupun kita tahu diorang ni dah
dah dah nampak uzur. Tapi diorang punya semangat tu kuat. Dan dekat sini macam saya cakap tadi, jika apa-apa berlaku pada kawan-kawan kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, jadi tabung ni lah. Tabung ni lah yang masa terdekat ni yang kita akan pergi round ni untuk kita mengisikan. Tak banyak pun, orang kata RM5, RM10, kita penuhkan balik tabung kita ni, InsyaAllah. Okay, tuan? Alright. Sama lah juga apa yang apa Botak cakap tu kan, kalau boleh kita membantu sesama kita kan. Tak banyak pun orang kata, walaupun RM1 orang kata, walaupun seorang, kalau dah 10 orang, 20 orang, 30 orang tu dah berapa dah kita dapat kan. Dengan cara macam tu lah, bermakna, bermaksud macam tu lah ya. Apa yang kita ada tu, kita sedekah lah apa yang boleh membantu kawan-kawan kita. Okay, kita ada 8 perancangan untuk kebajikan dan saya harap anda, agar anda semua memberikan feedback yang bagus, bekerjasama dengan kita, okay, untuk menjayakan perancangan untuk Biro Kebajikan ni. Okey, apa yang saya boleh katakan bahawa Profima bukanlah 100% persatuan kebajikan. Kita juga terpaksa menjaga tentang kerjaya dan juga tentang dasar-dasar tentang kru filem Malaysia. Tapi kebajikan adalah salah satu daripada teras perjuangan kita. Satu daripada tiga teras utama perjuangan kita. Jadi sudah tentulah kita mengambil berat tentang isu kebajikan. Kita bukanlah golongan selebriti dan juga artis yang sentiasa dipandang oleh masyarakat. Kita adalah pekerja belakang tabir yang selalu disisihkan menjadi anak tiri dan juga tidak dipandang. Tetapi pengorbanan, usaha, jasa tu sangatlah besar dalam industri filem dan juga industri penerbitan TV. Jadi sudah tentulah orang-orang di belakang tabir ni mempunyai pelbagai masalah sebab jumlah atau perkumpulannya sangatlah besar. Profima sendiri mempunyai 25,000 keahlian yang berdaftar dan juga 7,000 keahlian di seluruh Malaysia. Macam-macam masalah ada, kami cuba selesaikan, kami cuba memberi bantuan yang mana yang ada. Dan juga Alhamdulillah, biro ini adalah di antara biro yang aktif dalam Profima. Kita doakan biro ini berjaya. Kita doakan juga segala agensi dan juga persorangan atau perkumpulan membantu biro ini merealisasikan tabung, kewujudan tabung yang akan diwujudkan hari ini saya rasa. Pelancarannya kejap lagi. Tabung Kebajikan Kru Filem Malaysia. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak menderma, siapa-siapa yang nak memberi bantuan kepada kru filem Malaysia, silalah hubungi pejabat Profima untuk mengisi tabung ini. InsyaAllah kita manfaatkan betul-betul dan pengurusannya kita telah tetapkan. Ada satu bank yang akan menjaga, ada akaunnya, ada caranya, SOP-nya yang tersendiri supaya ianya terkawal. InsyaAllah kru filem Malaysia selepas ini, yang mana yang susah, yang mana yang sakit, kalau perlukan bantuan, kita tolong, kita buat keputusan sama-sama. Tetapi jangan sampai tak makan. Kalau tak makan, datang ke pejabat Profima, insyaAllah kita bantu terus. Tapi kalau jumpa ramai orang yang boleh bantu kalau tak makan. Tapi kalau perlukan beberapa perkara bantuan yang lain, kita perlukan masa. Sebab jumlah sekarang ni dekat 100 orang yang mohon bantuan. Kita akan salurkan kepada pihak-pihak yang boleh membantu kita di samping kita berusaha untuk mewujudkan tabung inilah. Saya rasa itu saja. Kita jumpa dalam sesi yang lain. Terima kasih Biro Kebajikan kerana hadir. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa lagi kan? Tahniah kepada Biro Kebajikan. Tahniah kepada Biro Kebajikan. Pelancaran tabung. Alright.